Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menyelenggarakan media gathering bersama media-media sukseskan pemilihan serentak tahun 2020 di salah satu hotel yang ada di Kota Manado. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Ardi Lesmowo. Sulawesi Utara sama dengan seluruh media yang ada, kita buka dan dimulai. Terima kasih Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media gathering tersebut dihadiri pengurus Dewan Pers Agus Sudibyo, Komisioner KPU Sulut Salman Salangi, dan Emendo Komaling selaku moderator di acara media gathering KPU Sulut. Dan acara tersebut mendiskusikan media dan pilkada yakni Ketua IJTI Sulut, Emendo Komaling. Pengurus Dewan Pers Pusat Agus Sudibyo menjelaskan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan insan pers dalam Pilkada Serentak 2020, salah satunya pers harus bisa menjaga independensi dan imparsialitas. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ardi Lesmowo menambahkan bahwa, menjalani berhubungan mitra kerja bersama tidak mengalami hambatan. Dan di tahun ini dalam menghadapi Pilkada Serentak, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara, komitmen kuat ingin menyajikan informasi akurat dan valid. Ketua KPU Sulut menyampaikan bahwa tanggal 31 Januari 2020, akan menyelenggarakan Festival Anggaran KPU Sulawesi Utara. Bersilaturahmi dengan rekan-rekan media yang ada di Sulawesi Utara, karena ini sangat penting dalam proses mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan serentak di pemilihan serentak kepala daerah di Sulawesi Utara nantinya. Kedua, pastinya kita akan lebih mendorong lebih teratur proses hubungan kerjasama antara KPU dengan media seperti apa, tapi kami menginginkan itu lahir dari media sendiri yang membicarakan dan membahas itu. Sehingga ke depan nantinya artinya media yang nantinya akan mengawal proses ya, baik dari pemberitaan dan kemudian sosialisasi lewat media itu ke publik, itu nanti media yang kawal. Dan ujungnya kami mengharapkan media yang akan mengawal proses pemilihan serentak kepala daerah yang ada di Sulawesi Utara. Apa calon legislatif misalnya atau menjadi kandidat bupati, gubernur, wali kota tidak boleh menjadi juru kampanye, tidak boleh menjadi bagian dari tim sukses kemenangan pemilu gitu. Kalau ada jurnalis, wartawan yang menjadi tim sukses, menjadi caleg, menjadi calon eksekutif, kepala daerah, itu dia secara profesional dia harus mundur jadi profesinya sebagai wartawan. Minimal beberapa asosiasi mengatakan harus cuti sebagai wartawan aktif gitu. Ini untuk menjamin agar wartawan, agar media dalam menjalankan tugasnya itu benar-benar bisa profesional, bisa independen, dan tidak bias kepada kepentingan politik atau kandidasi politik tertentu. Nah, ini sesuatu yang universal yang harus diterapkan dengan konsekuen, konsisten di rezim demokrasi yang melembagakan kemerdekaan pers seperti di Indonesia. Chandra Mato Sulut, Headline News melaporkan dari Manado.